Selamat pagi kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sudah hadir dalam webinar ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua bisa berkumpul dalam webinar yang berjudul Pengenalan Biomaterial pada hari ini. Saya Yohanes sebagai MC pada acara webinar pagi ini. Webinar hari ini akan diisi oleh narasumber Bapak Hendra Hermawan PhD selaku Associate Professor di Universiti Laval di Kanada. Urutan acara pada hari ini underline sebagai berikut. Yang pertama, sambutan oleh Bapak Ketua Jurusan, Bapak Insinyur Jarod B. Darmadi, MT PhD. Yang kedua, pengenalan profil, pemateri seminar, dan pemaparan materi seminar dengan moderator Ibu Dr. Femiana Gapsari, STMT. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan webinar bisa bertanya di kolom chat atau komentar. Pertanyaan akan dipilih oleh moderator. Yang terakhir, penutup. Di akhir acara nanti, akan diberikan door prize yaitu OVO kepada 10 mahasiswa yang bertanya, yang ditentukan dan diambil undian oleh Bapak Hendra. Kemudian ada 20 e-voucher Ikomera bagi Bapak Ibu dosen peserta webinar yang terpilih. Untuk info Ikomera lebih lanjut, bisa dilihat di ikomera.teknik.ub.ac.id. Tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan kepada Bapak Insinyur Jarod B. Darmadi untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terutama pada Prof. Hendra ya, atas kesediaannya untuk sharing ilmu dengan kita-kita ya, yang jauh di sinilah. Jauh kan, Kanada di ujung utara sana, kita di ujung selatan ya. Saya percaya sharing ilmu ini hasil kerja bertahun-tahun gitu ya. Dan kita beruntung lah, kita memperoleh informasi dari kerja yang lama itu hanya dalam waktu 1 atau 2 jam saja ya. Sementara untuk mendapatkan informasi secara langsung, beliau sudah meluangkan waktunya lama ya. Juga kami sampaikan terima kasih pada para peserta semua ya. Ya, tadi panitia sudah mengapresiasi dengan voucher. Ya, jurusan juga mengapresiasi dengan voucher untuk ikut seminar di Ikomera, termasuk publikasinya ya. Biayanya kita potong nanti. Jangan 20 lah, semua yang ikut di webinar ini dikasih voucher semua ya untuk ikut Ikomera ya. Itu. Yang ketiga tentu buat Bu Femi ya, luar biasa. Terima kasih atas usahanya yang extraordinary ya, untuk menjalin kerjasama jurusan dengan diaspora ya, pada umumnya ya. Kita sudah punya kerjasama dengan Southampton, UK, dan ini dengan Laval
Kanada dengan diaspora ya. Saya rasa kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri itu sesuai dengan visi misi jurusan, yaitu menghasilkan lulusan berkualitas internasional dan sesuai dengan harapan pasar kerja secara tepat waktu ya. Strateginya apa untuk mencapai visi misi itu? Untuk sesuai dengan harapan pasar kerja ya, kita menjalin dengan pihak industri ya. Sudah banyak ya yang kita lakukan kerjasama dengan industri, tetapi yang benar-benar apa? Benar-benar wujud atau berbuah itu contohnya dengan PT PJB, kemudian dengan Bendungan Sengguruh, PLTA Asahan, INKA, Karya Tugas Anda ya, semuanya ada alumni di yang berwujud tadi. Ya, sisanya tidak berwujud. Meskipun kita sudah berusaha menjalin network, tetapi belum jalan ya sisanya. Yang visi misi berkualitas internasional, tentu kita kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi luar negeri. Yang institusi belum, yang perguruan dengan perguruan luar negeri banyak yang sudah kita bikin MOU-nya sampai nggak terhitung. Tetapi yang benar-benar berbuah itu baru dengan NCU dan Sun Yat-sen University Taiwan ya, dan dengan UTHM Malaysia, cuma tiga itu ya. Berkaca dari pengalaman dengan pasar kerja tadi dengan industri ya, bahwa yang benar-benar berbuah itu yang apa itu, yang ada alumni di situ ya, saya kok punya perasaan dan keyakinan gitu ya, bahwa dengan memanfaatkan diaspora yang sudah dimulai oleh Bu Femi ini terutama, saya kok yakin akan berbuah, tidak hanya berhenti di MOU, webinar, ya, akan diikuti dengan aksi-aksi nyata yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya punya keyakinan yang kuat untuk itu. Ya. Selama saya menjadi ketua jurusan, saya janjikan jurusan teknik mesin akan mendukung sepenuhnya kerjasama yang akan dibuat dengan pihak diaspora ya. Makaten ya, selamat berwebinar. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari kegiatan webinar pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Jarod B. Darmadi, MT-PhD untuk sambutannya. Baik, kita langsung saja kepada inti acara yaitu seminar. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Dr. Femiana Gapsari, STMT selaku moderator untuk membawakan seminar bersama Bapak Hendra pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa sekali antusias dari acara yang diadakan oleh lab kami hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang kita tahu bidang biomaterial itu merupakan bidang yang sangat menarik, karena tidak hanya menarik untuk dipelajari, tapi juga tidak hanya menarik untuk dipelajari secara keilmuan, tapi juga bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat. Kita tidak akan pernah lupa bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Untuk itu kami mencoba untuk mengadakan webinar biomaterial ini, yang kita tahu bahwa sebenarnya, tahukah kita sebenarnya sebelum tahun 2017 itu berapa kira-kira implan? Implan itu salah satu biomaterial yang sering digunakan untuk yang digunakan sebelum 2017, ternyata
tadi malam saya cek-cek datanya sebelum 2017 itu ternyata 0%, artinya bahwa 100% kita masih impor, sedangkan rumah sakit tiap hari itu mengadakan operasi terus-menerus. Masih belum banyak riset tentang biomaterial yang akhirnya wujudnya dalam bentuk produk. Untuk itu kami mencoba untuk mengundang pakar yang kita sudah tahu sekali, Bapak Hendra Hermawan PhD dari University Laval yang expert di dalam bidang biomaterial. Sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan banyak CV dari Pak Hendra karena sudah sering sekali untuk mengisi di berbagai acara tentang biomaterial dan sudah banyak menjadi editor dan reviewer di berbagai jurnal yang sangat bereputasi. Untuk itu tidak berlama-lama saya berikan kesempatan kepada Pak Hendra untuk memaparkan tentang biomaterial. Terima kasih. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya Bu Femi ya? Jelas Pak, jelas. Oke, okay. Terima kasih Bu Femi dan tim, para mahasiswa di labnya Bu Femi. Terima kasih juga Pak Kajur. Terima kasih juga para peserta yang menyempatkan hadir di acara seminar ini. Termasuk saya mau menyapa dulu senior saya di lab logam dulu, Mas Wahyu Purwo, yang saya lihat tadi ikut di acara ini. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan kuliah umum tentang biomaterial logam. Oke. Kita akan sama-sama mempelajari konsep metalurgi, beberapa konsep metalurgi sebagai dasar untuk pemilihan material. Bentar ini. Oke, okay. So jadi di akhir kuliah, saya harapkan peserta akan mampu untuk memahami beberapa konsep metalurgi sebagai dasar pemilihan material untuk aplikasi kedokteran biomaterial. Nah ini yang di sini yang saya maksud dengan biomaterial adalah material yang dipakai untuk aplikasi kedokteran. Lalu kita akan mengenal berbagai jenis logam dan paduan yang dipakai untuk biomaterial. Mengetahui proses pembuatan, jenis kegagalan, dan contoh desain dalam implan logam. Serta saya nanti akan menjelaskan di akhir tentang regulasi biomaterial. Oke. Sebelumnya saya sempat memberikan ke panitia agar peserta bisa membaca pengantar tentang biomaterial. Nanti selama pemaparan akan diselingi oleh beberapa kuis. Oke, seperti Anda lihat di sini ada gambar ilustrasi sebuah dental implant ya, yang ini. Sekarang mari kita cabut di dental implant ini. Ini dia. Lalu kita coba pahami bagaimana anatomi dari implan logam ini. Kalau kita uji memakai misalnya PDS atau XRF, okay, kita tembak implan ini, kita akan dapatkan komposisi kimia. Kebetulan ini contohnya adalah paduan titanium 6Al4V. ASTM F136. Ya, dia mengandung titanium dan terutama aluminium serta vanadium. Lalu kalau kita potong, kita poles, ya, lalu kita etsa,
atau kita mengikuti prosedur metalografi atau teknik fotografi dalam logam, kita akan mendapatkan struktur mikro. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana tahapannya. Jadi ini semacam gambar yang kita foto oleh mikroskop optik. Nah, kita dapatkan seperti ini ternyata struktur mikro dari paduan ini. Oke. Lalu kita lihat lagi lebih dalam apa maksudnya dari semua ini? Apa tafsir dari struktur mikro ini? Ternyata ada bagian yang lebih gelap, ada bagian yang terang. Bagian yang lebih gelap ini adalah fase beta. Oke. Kalau kita lihat struktur mikro ini kok seperti ada butiran-butiran, terus di antara butiran ini ada seperti ada benda lain ya sekitarnya. Nah, itu kita sebut sebagai fase-fase. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana struktur mikro ini terbentuk. Nah, untuk paduan Ti6L4V diketahui ada fase beta, yaitu atom-atom titanium yang membentuk struktur kristal body center cubic, serta ada fase alpha yang struktur kristalnya adalah hexagonal close pack. Oke, ini adalah khas dari paduan titanium 6L4V. Oke, sampai sini inilah anatomi dari logam kalau kita lihat secara detail struktur mikronya. Bagaimana cara menentukan komposisi dari logam? Oke, contohnya biomaterial, misalnya ini kok kita bisa tahu palladium silver itu mengandung emas 0-6%. Oke. Oops. Oke. Mengandung 0-6% emas, lalu mengandung 0-1% platinum dan sebagainya, ini gimana caranya? Lalu kita lihat juga ada titanium alloy yang tadi, ada kobalt kromium yang mengandung kobalt dan kromium sekian persen. Bagaimana cara menentukannya? Oke, ini kita lihat di sini ada prinsip spektrofotometri. Tapi yang akan saya tunjukkan adalah ini. Ini adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui komposisi kimia dari logam. Kita bedakan ada analisis yang merusak sampel, ada yang semi merusak, ada yang tidak merusak. Ya, contoh yang merusak itu atomic absorption spectroscopy. Ada ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectroscopy. Lalu yang semi merusak seperti optical emission spectroscopy. Dan yang sedikit merusak atau bisa dibilang tidak merusak, contohnya EDS, contohnya XRF, X-ray fluorescence spectroscopy. Ya, ini masing-masing punya keistimewaannya dan punya fokus aplikasinya. Saya kasih contoh di sini adalah XRF dan XPS. Apa bedanya? Jika kita ingin mengetahui komposisi kimia dari keseluruhan implan, okay, maksudnya sampai ke dalam-dalamnya, kita bisa menggunakan XRF, okay, X-ray spektroskopi. Dan dari sini juga, seperti gambar di sini, kita lihat, kita juga bisa membedakan, misalnya bisa membuat pemetaan di mana saja elemen-elemen tersebar. Jadi di gambar ini, kita bisa melakukan pemetaan, misalnya ini potongan dari sel. Oke, kita lihat sulfur di mana, zinc di mana, copper ada di mana, nikel ada di mana. Ya, dengan XRF. Lalu di sini ada contoh XPS, X-ray photo electron spectroscopy. Kalau yang tadi XRF kita bisa mengetahui komposisi kimia secara keseluruhan, kalau XPS ini terbatas hanya di permukaan saja. Oke, sampai ke 10 angstrom permukaan teratas. Kok segitu aja kemampuannya? Itu bukan kok seperti itu, tapi memang itu yang kita harapkan, misalnya kalau kita ingin mengetahui apa yang ada di permukaannya saja. Oke. Kalau pakai XRF
kita nggak bisa mengukur yang di permukaan saja karena akan terukur semuanya seperti menggunakan EDS. EDS juga seperti itu, lebih ke sampai ke 400 mikron ke bawah. Jadi kalau kita mau menentukan, misalnya ada satu titik presipitat, kita ingin menguji komposisi kimia presipitat itu, tapi sebenarnya dengan EDS bukan cuma komposisi si presipitat, tapi juga ke bawah-bawahnya akan terdeteksi. Nah, kalau dengan XPS ini, kita akan membatasi di permukaan paling atasnya sampai 10 angstrom saja, 10 nanometer. Oke, contohnya ini. Lalu dengan XPS, kita juga bisa, kita akan dapatkan spektra seperti ini, dan dari sini kita bisa olah, sehingga kita bisa mengetahui apa senyawa apa yang ada di permukaan. Ya, kalau dengan EDS, kalau dengan XRF, kita hanya mengetahui elemen apa yang ada. Kalau dengan XPS, kita bisa analisis sampai paduan apa yang ada di permukaan tersebut. Ini ada contoh dari paduan logam. Ya, contohnya amalgam, stainless steel, paduan kobalt krom, paduan titanium. Oke, ada nitinol juga. Apa yang dimaksud dengan paduan logam? Jadi paduan logam adalah larutan padat atom logam dengan atom logam atau dengan non logam. Jadi larutan padat itu maksudnya atom-atomnya bercampur dalam keadaan padat. Ini di sini ada gambar ilustrasi. Kalau dia adalah logam murni, misalnya iron semua, Fe, seperti itu penampakannya. Kalau kita tambahkan kromium misalnya, ya, karena atom-atomnya relatif lebih sama, ukuran atomnya relatif sama, kita akan lihat substitutional alloy disebutnya. Ya, jadi atom yang biru ini menggantikan atom yang merah yang sebelumnya ada di situ. Kalau kita tambahkan atom yang lebih kecil, misalnya karbon, kita akan dapatkan paduan interstisi. Jadi si karbon ini ada di sela-sela atom besinya tadi. Lalu ini ada interstisi dan substitusi juga bercampur. Ya. Bagaimana cara membuat paduan logam? Kita bisa membuatnya melalui proses pengecoran atau peleburan. Jadi kita punya misalnya satu kilo besi dileburkan, lalu kita tambahkan kromium, kita tambahkan nikel, kita tambahkan karbon dalam keadaan cair. Setelah itu, setelah tercampur dengan baik, kita tuangkan ke dalam cetakan, maka akan kita dapatkan contohnya misalnya stainless steel. Oke, atau dengan melalui proses metalurgi serbuk. Jadi diawali dengan bahannya itu serbuk-serbuk, misalnya ini nikel, kobalt sama tungsten. Oke, serbuk-serbuk ini kita campur secara baik. Lalu kita press, lalu kita bakar di oven atau namanya disintering, dan akhirnya kita dapatkan paduan logam. Dan akan ada perpindahan atom dari satu tempat ke tempat lain atau yang disebut dengan difusi. Bagaimana struktur mikrologam terbentuk? Kita lihat. Salah satu alat yang dapat membantu kita adalah diagram fasa. Diagram fasa itu adalah diagram antara komposisi kimia dengan temperatur. Oke, misalnya ini antara silver dengan copper. Kalau silvernya dia murni, maka temperatur lelehnya ada di 960 derajat Celcius. Kalau dia copper murni, tembaga murni, dia ada di sekitar 1080-an. Tapi ketika kita campurkan, misalnya kita kurangi silvernya jadi 90% dan yang 10%-nya tembaga, misalnya di B ini, maka temperatur leleh dari paduan itu akan turun ke 890 derajat Celcius. Kita tambahkan lagi copper-nya sampai ke 28,1%, maka temperatur leleh dari paduan itu turun lagi ke 779 derajat Celcius.
Tapi ketika kita tambahkan lebih banyak lagi, ternyata temperatur relehnya naik sampai nanti ke tembaga 100%. Oke. Jadi di dalam diagram fasa ini kita lihat ada yang namanya fasa-fasa atau tadi yang saya bilang tadi larutan atom di dalam atom yang lain. Ini alfa adalah larutan Cu di dalam Ag sampai ke 8,8% maksimum larutannya. Oke. Lalu ini ada fasa beta juga. Beta ini berarti dia Cu dan ada Ag di dalamnya sampai ke titik ini maksimal. Oke, kita lihat kalau kita perhatikan yang garis B ini, ketika kita panaskan campuran silver dengan 15% Cu, ya panaskan sampai ke sekitar 1000 derajat Celcius, maka kita dapatkan semuanya dalam bentuk cair. Oke. Lalu kalau kita dinginkan, ketika menyentuh temperatur 890 derajat ini, akan ada mulai pengintian dari fasa alfa. Oke, kita sebut protective alfa. Terus turun, alfanya membesar. Cairannya membeku. Oke, yang cairan tadi akan membentuk fasa alfa. Kalau kita turunkan lagi, akan melewati garis ini, garis eutectic. Oke, garis eutectic atau kalau di sini eutectic point-nya, di sini akan terjadi transformasi fasa. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat ini, dari cair langsung berubah menjadi alfa dan beta. Oke, jadi di sini setelah melewati garis ini, garis eutectic ini, yang sisa dari cair tadi akan semuanya berubah menjadi alfa dan beta. Ya, yang sebelumnya kita punya alfa yang sebelum menyentuh garis ini atau pre-eutectic. Setelah melewati garis ini, kita akan punya alfa eutectic dan beta eutectic yang tadi perubahan dari semuanya cair. Oke. Jadi kalau kita lihat logam cair lalu ketika temperatur diturunkan ada pengintian akan terbentuk kristal logam. Dari kristal-kristal logam itu membesar, ini kan dari tadinya ini protective alpha misalnya. Membesar lalu yang cairnya berubah menjadi padatan semua dari satu titik membesar semua. Dengan arah orientasi kristal yang berbeda-beda, nah nantinya akan bertemu seperti gelembung-gelembung yang makin besar, tapi ada juga gelembung-gelembung di tempat lain sehingga akhirnya bertabrakan dan terjadilah apa yang disebut dengan butir. Ini sebenarnya kan cuma dua dimensinya, tapi sebenarnya dia tiga dimensi. Kalau idealnya dia akan membentuk bola, tapi karena bertabrakan dengan yang lain, bolanya saling berdesakan. Kalau kita foto akan nampak seperti ini. Membentuk butir logam dan kita dapatkan padatan logam. Kalau kita lihat, yang ini contoh struktur di titik yang eutectic, oke, Ag 28,1% Cu, seperti ini diagram fasanya, dari cair langsung berubah menjadi alfa dan beta. Oke, ini disebut dengan struktur dendritik, struktur eutectic. Oke, dari tadi kita membicarakan struktur mikro. Apa gunanya struktur mikro ini? Nah, kalau kita melakukan analisis struktur mikro, kita akan mampu melakukan, misalnya contohnya pengukuran butir, identifikasi fasa, identifikasi orientasi kristal, lalu identifikasi riwayat proses metalurgi, bisa juga untuk melakukan penyelidikan kegagalan dan sebagainya. Ini contoh. Struktur mikro untuk paduan emas untuk kedokteran gigi. Jadi kita lihat ini ada seperti butir-butir. Nah, ini yang tadi disebut butir logam. Asalnya cair, lalu pengintian di sini, semuanya sama-sama membesar, bertabrakan, membentuk butir dan batas-batasnya. Oke. Ini dari kalau yang pertama tadi ini dari didapat dengan mikroskop optik, dilihatnya yang ini dilihat dengan mikroskop elektron, sehingga kita bisa melakukan pembesaran yang lebih tinggi. Dan karena digabung dengan EDS, ya, yang bisa melakukan pengujian komposisi kimia. Jadi kalau kita lihat ini ada berbeda-beda seperti ini, ada fasa A, fasa B, fasa C.
Nah, dengan sekalian menggunakan EDS, kita bisa menentukan apa komposisi dari fasa A ini, apa komposisi dari fasa B ini. Ya, karena kita tahu ini paduannya apa, lalu dari persentase Ag dengan Sn, misalnya kita bisa tentukan, oh ternyata ini Ag3Sn. Oh ini yang B ini AgCu eutectic. Oke, terus ada fasa lain, ada fasa lain. Lalu gambar ini juga struktur mikro, tapi dia didapatkan dengan teknik electron backscatter diffraction. Jadi seperti XRD, mungkin belum nanti kita bicara tentang XRD. Jadi ini difraksi dan dari sini kita lihat yang menjadi warna-warni ini adalah orientasi dari kristal. Ya, seperti kita tahu fasa ini, fasa B, fasa A ini adalah sebenarnya struktur kristal khusus apa tertentu yang ada di sini, khas di sini dengan orientasi yang berbeda-beda. Nah, dengan alat EBSD kita bisa melihatnya dengan warna-warni ini kemana arah dari struktur kristal itu atau disebut dengan tekstur. Nah, dari analisis struktur mikro tadi kita bicara pengukuran butir. Nah, seperti ini kita bisa ukur butirnya berapa, apa gunanya, karena ternyata ukuran butir itu ada hubungannya dengan kekuatan dari logam. Oke, dengan menggunakan rumus Hall Page seperti ini, makin kecil diameter butirnya, ternyata makin kuat logamnya. Kalau dengan identifikasi fasa seperti ini, kita bisa menentukan, oh ini ada fasa keras, fasa lunak. Kalau dari SIM sama IDS aja, kita tidak bisa mengukur kekerasan tiap fasa. Tapi karena kita tahu ada fasa misalnya AG3SN dari hasil IDS dan perkiraan persentase rasio presentasi atomnya, dan kita tahu sebelumnya bahwa AgS3SN misalnya lebih keras daripada AgCu, kita bisa melihat berapa banyak fasa kerasnya, berapa banyak fasa lunaknya. Dari situ kita bisa memprediksi berapa kekuatan dari paduan ini. Lalu yang ini yang tadi orientasi kristal atau tekstur ini, kita bisa melihat misalnya kalau kita deformasi kita tempa, kita bentuk logamnya, kita pukul-pukul misalnya, atau kita tempa, kita roll, kita bisa melihat slip plane versus deformation. Slip plane ini adalah arah kemana logam, atom-atom dari logam ini akan bergerak. Kalau atom logamnya bergerak, maka logamnya, bendanya logamnya itu akan berubah bentuk atau terdeformasi. Nah ini teknik metalografi tadi, ya, teknik fotografi dari logam. Jadi kalau kita punya spesimen, misalnya implan dental, implan tadi kita potong, lalu kita mounting dengan resin. Ya, apa gunanya mounting? Ya, untuk memudahkan ketika proses amplas, lalu diproses, dipoles secara halus, kita dapatkan permukaannya mengkilap seperti cermin. Kita tidak bisa lihat apa-apa kecuali misalnya kalau ada porosity. Setelah itu kita lakukan ETSA atau kita celupkan atau kita oleskan ke larutan kimia yang akan menyerang bagian-bagian tertentu dari struktur mikro logam. Misalnya ada ETSA yang khusus menyerang batas butir, ada ETSA yang khusus menyerang butir fasa-fasa tertentu, misalnya lah. Nanti akan nampak dari pengamatan mikroskop optik misalnya. Ya, untuk mengetahui lebih lengkap nanti bisa lihat di link YouTube ini. Ada apa contoh tutorial yang cukup komprehensif. Dan juga kalau mau mengikuti standarnya ada standar ASTM E3. Ini juga di sini ini adalah gambar struktur mikro, ini didapatkan dengan teknik polarisasi cahaya. Ya. Nah, ini tadi. Jadi struktur mikro bisa kita dapatkan dengan pengamatan di bawah mikroskop optik. Bisa juga di bawah pengamatan mikroskop elektron. Ya, mikroskop optik juga ada versi yang lebih majunya, misalnya mikroskop konfokal.
yang digabung dengan laser. Oke, sehingga kita bisa membentuk seperti apa, mengamatinya secara tiga dimensi. Lalu ada juga digabung dengan mikroskop Raman yang bisa menentukan komposisi kimia misalnya. Oke, lalu ada juga mikroskop digital di situ yang bisa membuat versi tiga dimensi dari mikrostruktur optik seperti ini. Lalu dengan mikroskop elektron seperti tadi saya jelaskan bisa ada EDS-nya atau EDX atau EDAX. Bisa kita tambahkan modul EBSD juga, bisa kita tambahkan modul TOPSIM dan sebagainya. Ya. Atau ada yang high resolution SEM. Atau untuk turun kesala mikro, kita bisa menggunakan kesala nano, kita bisa gunakan TEM atau AFM dan sebagainya. Nah ini tadi kita bicara tentang fasa. Ada fasa alfa, ada fasa beta. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau dengan mikroskopi kita tidak bisa mengetahuinya. Oke, dengan spektroskopi juga kita tidak bisa mengetahuinya. Dari struktur mikro kita bisa menebak kalau kita sudah pengalaman. Ya, pengalaman misalnya kita tahu sampel saya ini titanium 6L4V dan saya tahu bahwa fasa yang ada adalah alfa dan beta. Dan saya tahu dari atlas metalografi bahwa alfa akan seperti ini, beta akan seperti ini. Kalau misalnya materialnya benar-benar baru, misalnya ini titanium paduan titanium dengan silver, kita tidak tahu apa fasa yang akan ada. Ya, mungkin kita bisa menduga ada fasa alfa titanium, tapi sebenarnya fasa apa saja yang muncul. Nah, kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan X-ray diffraction. Oke. Okay. Ketika kita bicara diffraction, gambar seperti ini kita disebut dengan pattern. Kalau yang tadi spektroskopi kita disebut spektra. Oke, jangan sampai salah. Contohnya ini XRD pattern untuk berbagai paduan titanium silver. Lalu ini ada contoh dari gambar dari AFM, Atomic Force Microscopy. AFM ini memberikan gambaran topografi permukaan. Prinsip kerjanya dia seperti jari kita yang meraba-raba permukaan. Oke. Pergerakannya diukur oleh laser sehingga bisa mendeteksi perubahan permukaan sampai ke skala nano. Ya, jadi apa-apa yang nampak halus kalau dites dengan AFM akan jadi kasar. AFM juga bisa digabung dengan modul scanning electrochemical microscope sehingga si jarinya yang tadi menyentuh permukaan bisa difungsikan sebagai elektroda dan darinya kita bisa membuat gambar berdasarkan arus listrik elektrokimia. Ya, jadi kita bisa melakukan mapping di mana permukaan yang lebih aktif secara elektrokimia dan permukaan yang kurang aktif. Oke, jadi secara global fungsi dari XRD adalah untuk identifikasi fasa, bisa juga untuk mengukur tegangan sisa. Kalau AFM untuk profil permukaan nanomekanik elektrokimia. Nanomekanik misalnya nanoindentasi karena tadi si probe untuk mengukur meraba permukaan itu bisa kita fungsikan juga sebagai indentor seperti untuk pengujian kekerasan. Oke. Okay. Lalu ketika kita bicara implan logam, kita akan bicara juga kekuatan sifat mekanik dari logam. Ya, kita tahu sifat mekanik misalnya kekuatan tarik, kekerasan, lalu ada keuletan juga. Nah, itu didapatkan dengan proses pengujian tarik. Jadi, spesimennya kita tempatkan di dua kepala ini, dijepit lalu ditarik. Penambahan bebannya diukur, peregangan spesimennya diukur, maka akan kita dapatkan grafik seperti ini. Ini untuk grafik umumnya logam. Jadi, dia akan kita tarik, akan terjadi pertama ini daerah yang antara tegangan dengan regangan berbanding lurus. Oke. Okay. Lalu setelah mencapai titik tertentu yang disebut dengan yield strength, okay, titik lulu akan ada perubahan. Jadi antara stres dengan antara tegangan dengan regangan tidak berbanding lurus lagi.
lalu sampai akhirnya ada necking dan fracture. Nah, dari sini kita dapatkan ukuran sifat mekanik, misalnya yang modulus dari dari kemiringan kurva di daerah yang tadi di daerah yang hubungan antara tegangan dan regangannya berbanding lurus. Lalu kita dapatkan titik perubahan antara yang lurus dan bengkok seperti ini yang disebut dengan yield strength, karena ini ketika kita tarik di daerah ini disebut daerah elastik, kita lepaskan bebannya maka si spesimen akan kembali ke panjang semula. Tapi ketika melewati titik ini, misalnya di sini, okay, kalau bebannya ditiadakan maka si spesimennya udah ada pertambahan panjang karena telah melewati titik lulu, jadi terjadi deformasi plastis, tidak bisa kembali ke panjang semula. Oke. Okay. Nah, tiap logam punya karakteristik kurva tegangan dan regangan yang berbeda-beda. Bahkan satu logam pun bisa berubah kurvanya kalau dia mengalami proses perlakuan metalurgi yang berlainan. Oke. Okay. Ini saya tambahkan lagi. Jadi ketika ditarik, setelah melewati titik ini dia akan memanjang, lalu nanti terjadi necking, ya ada deformasi terkonsentrasi di sini, oke, sampai akhirnya nanti putus. Seperti ini penampakannya, necking, lalu di sini terjadi fraktur, putus spesimennya. Oke, ini contoh dari kurva tegangan tarik untuk dua jenis paduan yang berbeda, paduan untuk dental implant. Kita lihat misalnya yang biru ini setelah mengalami cold work, misalnya di tempat dalam suhu kamar. Oke, lalu si paduan yang sama kita panaskan, kita anil. Maka setelah dipanaskan, oke, yang tadinya ketika ditarik mengalami patah getas, setelah kita panaskan, setelah kita anil, panaskan sampai mungkin 600-an derajat Celcius selama 5 jam misalnya. Kalau kita tarik ternyata dia menjadi bertambah panjang, menjadi lebih ulet. Oke, sehingga ketika ditarik patahnya patah ulet. Lalu tadi di grafik juga ada data kekerasan. Oke, sebelumnya ketika kita menguji kekerasan kita cuma membandingkan kekerasan satu material dengan material yang lain. Misalnya kalau kita punya logam, kita gores dengan ini skala ini, di mana si logam itu terakhir tergores, maka disitulah kekerasannya. Tapi itu lebih kualitatif. Nah, sekarang kita punya alat uji yang lebih kuantitatif, misalnya alat uji keras Vickers atau NUK, dan ada standarnya juga di ISTM. Misalnya ini, ya, dengan metode mikro Vickers. Tadi kita dari metalografi kita dapatkan struktur mikro, kita ketahui oh ada fasa 1, fasa 2 yang berlain-lain. Ini berbeda warna ini bukan karena kebetulan, bukan salah cetak. Tapi memang begitu keadaannya. Jadi beda warna menyatakan beda fasa, dan ternyata kalau kita lakukan pengujian kekerasan ya, misalnya di titik ini 440 HV ini datang dari mana? Yaitu datang dari setelah daerah ini kita tekan dengan indentor, misalnya indentor dari metode micro Vickers. Oke, kita tekan, ini indentornya intan, kita tekan dengan beban tertentu selama waktu tertentu mengikuti standar dari ASTM. Ya, misalnya untuk micro Vickers ini dengan ASTM E92 kita ikuti. Ya, kita tekan, setelah itu kita angkat si indentornya, lalu kita ukur berapa diameter hasilnya. Kalau diameternya makin besar, artinya si bagian ditekan ini lebih lunak. Kalau makin keras, dia akan makin kecil ya. Secara logika juga seperti itu. Lalu kita bisa hitung hardness Vickers-nya tadi berdasarkan data dari diameter bekas indentasi. Ya, makanya nanti hasilnya berbeda-beda. Ini ada yang lebih kecil, ternyata lebih keras. Ini mungkin fase apa? Ini fase yang lebih lunaknya. Ini juga lebih lunak. Nah, mungkin
apa? Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui fasa satu lebih lunak dari fasa lain. Kalau kita bisa hitung persentasinya, kita bisa memperkirakan kira-kira secara global berapa kekuatan mekaniknya. Oke? Kita kuis dulu ya, biar kita tahu sampai sejauh mana kita mengerti. Di sini saya perlu bantuan dari moderator. Ya. Biar ketahuan siapa yang menjawab duluan, itu mungkin salah satunya di sini akan dapat voucher. Oke, Wak. Terima kasih. Okay. Banyak sekali. Oke, sekarang kuis satu. Nah, ini. Paduan titanium Ti6Al4V dikenal memiliki dua fasa. Ada alfa dan beta, ya. Alat karakterisasi apa yang dapat memberikan informasi kehadiran suatu fasa kristalin dalam logam? Yang menjawab pertama yang dapat ya, Bu. Ya, oke, Pak. Ada voucher OVO 100.000 buat yang menjawab pertanyaan. Tapi khusus untuk mahasiswa yang menjawab 100.000 OVO ini, tapi kalau profesinya dosen berarti dapat voucher ICO Merah 450.000. Oke. 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 Ya, udah pada jawab. Apa? Tuh, jadi jawaban yang betul adalah alat yang bisa dipakai untuk mengkarakterisasi kehadiran suatu fasa kristalin dalam logam adalah jawabannya XRP, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau ICP-MS, dia bisa untuk menentukan komposisi kimia, AFM untuk profil permukaan, XPS untuk komposisi kimia juga di permukaan paling atas. Oke, sampai di sini kita sudah membahas tadi beberapa konsep metalurgi. Sekarang kita masuk ke biomaterial. Nanti Bu Femi sendiri yang menentukan siapa yang menjawab paling duluan dan benar, ya. Karena saya nggak ngelihat jawaban-jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita bicara tentang biomaterial. Saya bilang di awal, biomaterial di sini adalah material yang kita pakai untuk membuat alat kesehatan. Contohnya implan. Ya, ada dental implan di bagian kepala dan gigi. Ya, di bagian gigi, mulut. Ada contohnya ini plat tulang. Ada ini bahasa Inggrisnya intermedullary nailing system. Ya, akan masuk ke dalam rongga tulang. Ada spine implant untuk tulang punggung. Ada hip prosthesis untuk mengganti panggul. Ada juga knee prosthesis untuk mengganti lutut. Ya. Kalau kita lihat lebih jauh, hip prosthesis ini. Hip prosthesis. Ya, ada bagian kepala yang akan masuk ke rongga tulang panggul. Ada bagian stem yang akan masuk ke tulang femur. Ya, ini fungsinya menggantikan sendi panggul di sini. Dan kalau kita lihat ternyata tidak semuanya logam. Ada bagian yang dari logam, ada bagian yang dari polimer juga. Begitu juga untuk knee prosthesis, implan lutut. Ada bagian femoral, ada bagian tibial, diberi nama berdasarkan nama tulangnya. Dan ada bagian di tengah-tengahnya, kalau normalnya itu ada tulang lunak, ya, kita bisa bikin untuk gulai tunjang, cartilage, ini diganti dengan polyethylene. Oke, contohnya. Implan material untuk implan logam, ya, biomaterial ini distandarkan. Kalau kita mau mengikuti standar, ada di ASTM seksi 13 Medical Devices and Services. Nah, sekarang logam-logam apa yang kita pakai sebagai biomaterial logam? Di sini secara garis besar ada magnesium. Ya, sekarang magnesium sudah dipakai untuk implan logam, terutama untuk logam yang untuk implan yang absorbable atau biodegradable atau yang fungsinya sementara. Oke, magnesium. Contohnya ini. Titanium alloy contohnya untuk dental implan. Cobalt chromium alloy contohnya untuk ini bagian lengan di sini.
yang mengganti sendi lengan, stainless steel, termasuk material yang serbaguna bisa dipakai di semua bagian jenis implan. Ya. Lalu kita lihat secara garis besar sifat fisik dan mekanik dari berbagai jenis logam ini. Magnesium, ya, dibandingkan dengan tulang manusia, dia memiliki density yang lebih dekat. Dia memiliki modulus elastisitas yang lebih dekat. Okay. Dia memiliki kekuatan kompresi yang lebih, bisa dibilang lebih rendah dari tulang. Fracture toughness yang lebih tinggi dari tulang. Kalau kita lihat lalu titanium, titanium ini di antara logam-logam ini yang paling ringan adalah magnesium lalu disusul titanium. Tapi bedanya magnesium ini tidak tahan karat, sehingga nanti setelah diimplankan dia akan terkorosi, tapi itu memang yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat yang ketiga ini, titanium, kobalt chromium alloy, dan stainless steel, ketiga-tiganya adalah logam tahan karat. Jadi dia bersifat inert di dalam tubuh manusia, fungsinya hanya sebagai, dia punya fungsi mekanik. Jadi yang kita eksploitasi dari sifat materialnya adalah sifat mekaniknya. Jadi kita lihat ada modulus elastisitasnya titanium yang paling rendah di antara kobalt chromium dan stainless steel. Sementara kekuatannya yang paling tinggi juga titanium, disusul kobalt chromium dan stainless steel. Stainless steel meskipun seperti ini sudah memenuhi standar. Nah, kita bahas satu-satu. Magnesium. Nah, magnesium dipakai untuk absorbable implant. Ya. Kenapa? Karena ada kondisi klinis tertentu yang memerlukan penanganan sementara saja, misalnya patah tulang. Patah tulang yang kecil-kecil yang cukup pakai skrup atau bahkan yang pakai pelat, itu sebenarnya pelatnya sementara aja setelah tulangnya tersambung. Pelatnya akan kita ambil lagi. Begitu juga misalnya dengan skrup. Jadi setelah operasi pertama memasang skrup dan pelat tadi, setelah tulangnya sembuh, si pasien harus kembali ke rumah sakit untuk operasi kedua mengambil pelat dan skrupnya. Tapi kalau dia memakai absorbable magnesium implant, contohnya skrupnya dari magnesium alloy, datang sekali, dipasang, tulang sembuh, lalu si magnesium implannya terdegradasi di dalam, ya udah selesai, nggak perlu datang lagi untuk operasi. Nah, sampai sekarang, sampai saat ini, magnesium, paduan magnesium dipakai untuk membuat stent jantung, coronary stent atau ring jantung, juga dibuat untuk bone screw. Contohnya seperti ini. Jadi, keistimewaannya kita implankan, ya, ini sebelum operasi, kita implankan ini sebagai penanda, ini dari titanium, yang magnesiumnya ini. Setelah 6 bulan, seperti kita seperti lihat di sini, mulai terdegradasi, sementara yang titanium tetap ada. Setelah 12 bulan, seperti kita lihat, tulangnya sudah menyambung, ya, implan magnesiumnya sudah hampir hilang. Ya, ya sudah selesai seperti itu, tanpa perlu datang untuk mencabutnya lagi. Dan itu bisa membuat pasien sangat senang. Karena bagaimanapun pergi ke rumah sakit itu menakutkan, lalu diam di rumah sakit untuk tindakan operasi dan penyembuhannya, kehilangan waktu kerja, dan sebagainya. Kemudian kita bahas titanium. Ya, contoh yang sering banyak dipakai ada titanium 6L4W. Sebenarnya ini material untuk konstruksi pesawat terbang. Jadi sampai saat ini biomaterial itu mengambil material-material yang bagus di aplikasi lain, terus diaplikasikan di tubuh manusia. Ya, tapi dalam perkembangannya peneliti-peneliti biomaterial melakukan riset untuk mendesain material yang untuk mendesain paduan logam yang memang dikhususkan untuk implan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke.
Contohnya TI6AL4V, TI5AL2,5V, FE. Nah, ini sudah didesain memang untuk implan logam. Oke, contoh aplikasinya di pelat-pelat kecil seperti ini, itu pelat-pelat untuk tengkorak. Yang ini skrup-skrup dan batang ini untuk penyangga tulang belakang. Ya. Kita ketahui titanium yang dipakai untuk biomaterial itu ada titanium murni, commercially pure titanium. Ada grade 1, 2, 3, 4. Lalu ada titanium paduan, paduan titanium. Contohnya grade 5, T6AL4V, lalu dan sebagainya. Ya, perkembangannya banyak. Dan kita ketahui ada titanium yang berfasa alfa saja. Seperti ini gambarnya. Ada yang punya fasa alfa dan beta. Ya. Kalau kita lihat yang pure titanium ini ada grade 1, 2, 3, 4. Apa yang membedakannya apa? Ternyata yang membedakannya adalah kandungan iron, kandungan oksigen, kandungan karbon. Lalu apa pengaruhnya elemen ini terhadap CPTI? Ya. Kalau kita lihat komposisi kimianya, makin tinggi grade-nya ternyata makin tinggi kandungan besi dan kandungan oksigennya. Dan kalau kita lihat di tabel sifat mekanik akan kita ketahui bahwa grade 4 ini lebih kuat daripada grade 3, grade 2, dan grade 1. Jadi ini pengaruhnya ke sifat mekanik, kepada penguatan sifat mekanik. Nah, untuk selanjutnya, karena ini kuliahnya pengantar, saya berikan standar ASTM untuk titanium. Ini bisa dipakai untuk nanti sebagai rujukan mengetahui titanium, paduan titanium apa saja yang sudah disenarkan di ASTM. Selanjutnya, kita bahas paduan kobalt kromium. Ya. Ini ada tabel 1 contoh paduan kobalt 29Cr5MO. Oke. Okay. CO-CrMO ini untuk restorasi gigi. Ini komposisi kimianya di situ. Oke. Okay. Lalu ada jenis-jenis lain. Ya. Kita lihat ada ini paduannya, jadi basis-basisnya adalah kobalt. Kita campurkan, kita tambahkan kromium, molybdenum, lalu nikel. Ya, juga ditambahkan tungsten. Jadi kita tambahkan kromium itu untuk ketahanan korosi. Nanti di permukaannya terbentuk kromium oxide. Kita tambahkan molybdenum untuk kinerja tribologi dan ketahanan terhadap korosi pitting. Lalu kita tambahkan nikel untuk penyetabil fasa austenit supaya paduannya menjadi non-magnetik. Lalu juga ditambahkan tungsten untuk kekerasan yang lebih tinggi. Nah, jadi ciri khas dari kobalt kromium ini dia punya kekerasan yang lebih tinggi dibanding dengan titanium dan stainless steel. Jadi dia banyak dipakai untuk implan-implan yang dalam pemakaiannya mengalami gesekan. Contohnya untuk gigi palsu. Juga untuk engsel-engsel seperti ini. Untuk lutut, pengganti lutut, ini pengganti sendi tangan. Ya. Kalau kita perhatikan ini di sini kekerasan, ya. Jadi kekerasan yang diperhatikannya 300 sampai 400 hardness figures ini sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di sini keistimewaan juga terutama yang S-class, jadi paduan kobalt kromium ini banyak yang bisa yang punya mampu cor, ya, karena seperti gambar di sini ini hanya bisa dibuat secara detail dengan mudah dan ekonomis dengan proses pengecoran. Jadi diperlukan paduan kobalt kromium yang punya mampu cor yang baik. Sementara yang titanium tadi kebanyakan sudah dalam bentuk bulk. Okay. Nanti dibentuknya melalui proses pembentukan atau melalui proses pemesinan. Nah, ini kita perhatikan di sini. Fast-cast seperti ini. Tensile yield strength-nya. Yeah. Lalu kita lakukan solution anneal meningkat.
lalu solution anil dan aging meningkat lagi. Lalu kalau kita pakai dengan ekstrusi dan forging, control dan sebagainya, ditambahkan berbagai perlakuan termomekanik, perlakuan panas dan mekanik, maka kekuatan luluhnya akan semakin tinggi. Begitu juga nanti dengan kekerasannya. Ini beberapa standar ASTM untuk paduan cobalt chromium bisa dipakai untuk referensi. Nah, selanjutnya stainless steel. Stainless steel ini disebut material serbaguna karena dia dipakai hampir di semua jenis implan. Ya, seperti ini. Ada untuk hip implan, ada untuk pengganti sikut yang ini, ada untuk pengganti sendi. Dan kita perhatikan struktur mikronya seperti ini, struktur mikro austenit, karena stainless steel yang kita pakai untuk implan itu lebih fokusnya di stainless steel tipe 316L. Tidak semua jenis stainless steel kita bisa pakai untuk implan. Nah, kalau kita perhatikan dengan pedoman diagram circular ini, ya, kita bisa melihat bahwa stainless steel itu ada yang berfasa austenit. Kita bisa bagi-bagi berdasarkan fasa utamanya. Ada austenitic stainless steel. Ada ferritic stainless steel, martensic stainless steel. Ada ferritic dan austenit yang duplex. Lalu bisa juga yang ferritic stainless steel. Pemakaiannya lain-lain yang untuk biomaterial untuk implant, terutama yang austenitic stainless steel. Ya, kalau yang martensitic kebanyakan dipakai untuk pisau dan peralatan bedah. Nah, untuk pertanyaan mungkin nanti kita bahas di akhir. Ya, lalu juga ada stainless steel yang dipakai untuk implant itu jenis precipitation hardening. Ini lebih kuat dari austenitic stainless steel, misalnya dipakai untuk kawat gigi, untuk bracket. Ini juga standar untuk stainless steel. Ya. Jangan khawatir, nanti saya bagikan PDF dari presentasi ini. Nah, untuk melengkapi, saya juga tampilkan di sini beberapa biomaterial lain yang selain logam. Ya. Saya kasih gambaran polimer. Ini contoh-contoh polimer yang dipakai untuk biomaterial. Misalnya untuk dental, untuk aplikasi dental, polimer yang dipakai kebanyakan berbasis PMMA atau akrilik. Okay. Polimer yang dipakai untuk oftalmik, untuk mata. Misalnya untuk dipakai untuk kontak lens. Ya. Itu poliakrilamid. Untuk ortopedik juga banyak dipakai polimetilmetakrilat atau akrilik. Juga PLGA, polylactic glycolic acid. Ini bedanya yang di atas ini, polietilen sama akrilik, dia polimer yang stabil. Sementara yang PLA, PGA, PLGA, polylactic acid, polyglycolic acid, ini polimer-polimer yang biodegradable. Ini sudah banyak dipakai, misalnya untuk benang jahit yang setelah dipasang, kita nggak usah kembali lagi ke dokter untuk mengambilnya karena si benang jahitnya nanti akan terdegradasi sendiri. Nah, ini juga dipakai PLGA, contohnya dipakai untuk scrub-scrub yang absorbable, terutama dipakai untuk pasien-pasien anak-anak pediatrik. Okay. Untuk di kardiovaskular ada yang dipakai Teflon, tentu Teflonnya Teflon medical grade. Misalnya untuk pelapis katup jantung buatan, ya kita lapisi dengan Teflon biar dia lebih kompatibel dengan darah. Maksudnya darah tidak akan menempel di permukaan si implan. Karena kalau darah menempel, akan terjadi penggumpalan darah di situ dan menghambat aliran darah di pembuluh darah. Yang disebut dengan clotting, peristiwa clotting. Lalu polimer juga banyak dipakai sebagai kendaraan untuk obat-obatan, ya, drug delivery. Misalnya coating di permukaan logam dan di dalam coatingnya itu dicampur dengan obat.
Oke, ini beberapa tabel tentang sifat mekanik dari polimer. Nah, tadi di awal kita tunjukkan, saya tunjukkan implan panggul dan implan lutut. Nah, di antaranya diselipkan polimer. Polimer yang dipakai polimer polyethylen yang ultra high molecular weight. Ya, ini yang tadi ya, yang di hip implant di bagian antara mangkuk dan bolanya itu ada polimernya, ada lapisan polimer ya, termasuk untuk lutut, implant lutut ini. Dan ini standar-standar ASTM untuk polimer, untuk biomaterial polimer. Nah, saya juga mau perlihatkan biokeramik. Ya. Ini contoh beberapa standar ASTM untuk biokeramik. Nah, keramik juga ada keramik yang inert, misalnya alumina, zirkonia, dan pyrolitik karbon. Ada juga keramik yang aktif, misalnya bioglas, bioglas, dan juga hidroksiapatite. Nah, hidroksiapatite kalau yang lebih disinter di temperatur tinggi atau lebih kristalin itu bioaktif, sementara yang disinter di temperatur rendah itu biodegradable. Dia akan terdegradasi kalau dilarutkan di dalam cairan tubuh, kalau sudah diimplankan. Ya. Salah satu keistimewaan dari biokeramik adalah kalau terutama untuk alumina, dia punya compressive strength yang tinggi dan juga kekerasan yang tinggi. Ya, ini contoh-contoh pemakaian dan keistimewaan dari alumina. Oke, Bu Femi, sekarang kita ke kuis kedua. Kita siap-siap menentukan pemenangnya lagi. Di antara material berikut, mana yang dapat menjadi pilihan terbaik untuk membuat pelat kraniofasial yang untuk tengkorak, pelat-pelat kecil, tipis, di tengkorak. Oke, udah banyak yang menjawab, Bu Femi? Iya. Udah ada yang menjawabnya? Ya, udah. Nanti kami... Oke. Okay. Ya. Nah, jawabannya menurut saya adalah paduan titanium 6Al4V karena dia punya rasio kekuatan dengan densitas yang tinggi. Maksudnya, kita bisa bikin pelat yang tipis saja, tapi kekuatannya menyerupai baja tahan karat, misalnya, stainless steel 316L. Jadi cocok untuk pelat kraniofasial karena kita bisa membuat pelat yang kecil dan tipis, tapi kekuatannya tinggi. Oke? Okay? Nah, kita lanjutkan ke proses pembuatan. Kita mulai. Proses pembuatan implan. Sekarang yang lagi trendy adalah 3D printing. Contohnya untuk membuat gigi palsu seperti ini. Lalu ada proses penempaan atau forging. Misalnya untuk membuat hip implant. Ya, bagian yang ke tulang femurnya. Lalu ada proses pemesinan. Dari pemesinan yang konvensional dengan CNC untuk membuat misalnya pelat dan skrup. Sampai ke pemesinan yang lebih canggih dengan laser, misalnya untuk membuat stent jantung. Lalu yang tradisional juga dengan proses pengecoran. Ya, masing-masing punya kelebihan dan keistimewaannya, masing-masing punya fokus aplikasinya. Tidak semua implan bisa dipakai pemesinan, tidak semua implan pakai pengecoran juga. Ini ada video tentang 3D printing, tapi saya lewat aja. Nanti para peserta bisa menontonnya sendiri. Oke, saya kasih contoh aja pengecoran. Ya, jadi pengecoran itu seperti kita ketahui awalnya dari bahan-bahan yang akan kita padukan. Misalnya ini contohnya. Stainless steel lah misalnya ya. Jadi kita punya padatan besi, kita cairkan, kita lelehkan, lalu kita tambahkan kromium, kita tambahkan nikel. Ya, flakes, ya. Serpihan-serpihan kromium dan titanium yang sudah kita timbang supaya nanti menjadi
komposisi stainless steel. Oke, 18 Cr misalnya 8 nikel. Sisanya besi. Oke. Jadi ketika cair, kita ketahui bahwa atom-atomnya saling berjauhan, lalu setelah dicetak mengalami pembekuan, terjadilah solidification, yang atom-atom yang saling berjauhan itu mulai menginti, mendekat, terjadi pengintian, karena pembekuan atau pengintian itu mengikuti arah dari pendinginan atau arah dari berlawanan arah dengan disipasi panas, okay. Terbentuklah struktur dendritik. Dan seperti kita ketahui di diagram fasa, temperatur leleh, ya kalau kita lihat dari atas ke bawah, dari cair ke beku, artinya pembekuan, ternyata beda-beda tergantung dari komposisi kimianya, ya kan? Nah, karena ada perbedaan komposisi kimia dan perbedaan gradien temperatur tadi, bagian yang membeku duluan tentunya bagian yang misalnya komposisi A dengan B, yang B-nya lebih sedikit. Setelah B-nya makin menambah, kalau kita lihat di diagram fasa tadi yang AgCu, Cu-nya nambah itu titik lelehnya kan makin turun. Artinya kalau kita turunkan dari atas, ya, yang titik lelehnya tinggi dia akan beku duluan. Yang titik lelehnya lebih rendah dia akan beku belakangan. Dan itu menghasilkan perbedaan komposisi kimia. Ya, struktur dendritik seperti ini mengikuti arah pelepasan panas dan juga diikuti oleh perbedaan komposisi kimia atau yang disebut dengan segregasi komposisi kimia. Jadi artinya dalam struktur S-cas atau setelah dicor, kita akan memiliki daerah komposisi kimia yang tidak seragam. Ada daerah yang lebih banyak, kalau kita ambil contoh stainless steel, ada daerah yang lebih banyak kromiumnya, ada daerah yang lebih sedikit kromiumnya yang beku belakangan. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, implannya dengan struktur mikro yang seperti ini, itu akan rentan terjadi kegagalan, bisa ketahan korosinya turun, bisa juga kekuatan mekaniknya yang turun. Sehingga tidak berhenti di askas mikrostruktur, kita harus melakukan homogenisasi sehingga kita dapatkan final mikrostruktur seperti ini. Oke, yang tadinya strukturnya dendritik seperti ini menjadi struktur yang lebih homogen. Dan ini menghasilkan kalau kita tes komposisi kimia di titik sini dengan di titik sini, itu akan menghasilkan komposisi yang sama. Kalau di S-cas, kita tembak dengan IDS di sini, di yang hitam dengan yang putih, itu komposisi kimianya berbeda. Oke, dan itu akan dan itu didapat setelah kita melakukan proses homogenisasi. Kita panaskan misalnya di 1000 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, di sini ada perlakuan panas, maksudnya apa? Jadi seperti tadi, setelah dicor membeku, kita panaskan, kita homogenisasi supaya struktur mikronya menjadi homogen. Nah, itu salah satu contoh proses perlakuan panas. Ini ada grafik perlakuan panas untuk paduan titanium. Oke. Ini yang dicor. Jadi kita panaskan sampai 900 derajat Celcius selama 1 jam, lalu kita celupkan ke air, lalu kita panaskan lagi di 300 derajat Celcius, lalu didinginkan di udara. Ini khusus untuk paduan ini, jadi ada proses aging. Proses aging ini proses untuk transformasi di mana nanti akan terbentuk presipitat yang fasanya lebih keras. Sehingga dengan adanya presipitat, itu kekuatan mekaniknya akan bertambah. Oke, itu kita sebut proses pengerasan. Jadi pemanasan, pendinginan cepat, atau quenching, lalu ada aging. Kecuali untuk baja karbon, contohnya untuk baja karbon, kita cukup pemanasan, lalu pendinginan cepat, quenching,
kita akan dapatkan pasang Martin sheet. Nah, untuk paduan-paduan lain seperti paduan ini itu dilanjutkan dengan aging. Lalu juga ada proses pelunakan, pemanasan, lalu pendinginan yang lambat di dalam tungku. Sehingga nanti di akhirnya akan terjadi formasi pasta lunak, misalnya ferrit dan sebagainya. Juga ada pelepasan tegangan atau pembesaran butir. Oke, ini sebagai contoh aja perlakuan panas. Lalu ada proses juga untuk biomaterial itu proses pelapisan. Ini ambil contoh untuk paduan titanium, untuk titanium implant. Ini contoh berbagai jenis pelapisan untuk memperbaiki integrasinya dengan tulang. Ya, karena ini mungkin ini dental implant, contohnya dental implant itu salah satu contoh implant yang permanen. Nah, kalau permanen kita harapkan si tulang-tulang ini, si tulang dan implant itu saling menyatu, berintegrasi. Nah, titanium sebenarnya udah punya sifat integrasi dengan tulang yang baik, tapi bisa lebih ditambahkan, diperbaiki dengan penambahan coating dengan hidroksi apatit misalnya, yang merupakan mineral tulang. Oke, okay. Atau kita bisa juga tambahkan dengan polimer, bisa kita tambahkan coating dengan protein seperti peptide ya, untuk meningkatkan misalnya aktivasi dari proses pembentukan tulang baru di sekitar implant. Karena jangan lupa si dental implant ini ditancapkan ke dalam tulang rahang itu tidak dengan dipukul pakai palu, tapi kita bor dulu, baru habis itu diskrupkan ke dalam sehingga ada tulang yang akan rusak, ya, tulang yang rusak atau tulang yang tidak ada. Sebenarnya ini gapnya kalau secara mikro itu akan besar sekali, sehingga kita perlukan tulang, sel-sel tulangnya tumbuh di permukaan implan dengan tulang sebelumnya. Oke, kembali ke kuis berikutnya. Siap-siap menjawab. Ya, saya ini kasih gambar landscape Vancouver. Oke, strategi apakah yang dapat dipakai untuk memperbaiki hemokompatibilitas dari implan logam? Ya, misalnya stent jantung. Stent jantung itu diimplankan di dalam pembuluh darah. Dan darah itu punya kecenderungan untuk menggumpal di permukaan yang asing bagi dia. Kalau darah menggumpal, itu akan menyumbat aliran darah sehingga bisa mengakibatkan stroke. Nah, si stentnya ini dilapisi dengan sesuatu yang membuat darahnya tidak mau menggumpal, atau kita sebut secara global hemokompatibel. Ya, strategi apakah? Implan logamnya sudah ada. Apakah dengan menghindari sterilisasi, apakah dengan mengubah komposisi kimia, apakah dengan melapisi logam dengan bahan anti-clotting, atau memberikan perlakuan panas? Jawaban dari saya adalah yang C, melapisi logam dengan bahan anti-clotting, misalnya teflon yang medical grade, bukan teflon yang kitchen grade untuk bikin wajan. Oke. Untuk melengkapi, saya juga tambahkan bahasan tentang kegagalan implan logam. Ya, ini ilustrasi dari implan lutut atau total knee arthroplasty. Oke, apa yang terjadi terhadap implan ini setelah dipasang? Akan ada respons tubuh. Bagaimanapun implan ini adalah benda asing bagi tubuh kita, sehingga tubuh akan berusaha menolaknya. Dia akan mengalami pembebanan, ya, pasiennya bergerak, maka akan ada beban mekanik. Karena fungsinya juga sebagai pengganti lutut, lutut itu selalu bergesekan, jadi akan ada gesekan. Dan karena dia dipasangkan di dalam tubuh, ada cairan tubuh di sekelilingnya yang bersifat korosif. Jangan lupa, cairan tubuh itu mengandung ion chloride.
itu sekorosif, hampir sekorosif dengan air laut. Ya, makanya implan-implan itu terbuat dari paduan tahan korosi karena memang cairan tubuh itu korosif. Ya, jadi ini keadaannya, ada respon tubuh, ada pembebanan, ada gesekan, ada korosi, dan ini akan menjadi penyebab kegagalan pada implan. Meskipun idealnya tidak boleh gagal, tapi akan terjadi kegagalan. Contoh pertama, keausan. Ya. Untuk implan panggul, ada bagian mangkok, ada bagian bola. Karena pergerakan, ada gesekan. Karena ada gesekan, ada keausan. Ini orang tribologi pasti mengerti. Nah, ini ada catatan dari 400.000 tindakan operasi implan panggul, ya, tipe metal on metal, jadi si kepalanya ini logam, si mangkoknya logam, tidak ada lapisan di antaranya, dia akan diketahui lebih cepat gagal karena keausan. Jadi dengan raju revisi selama 5 tahun, maksudnya selama 5 tahun ini ada penggantian dari seluruh tindakan operasi seperti ini, 6,2% untuk tipe logam metal to metal. Sementara untuk ceramic on ceramic 2,3%. Jadi lebih sedikit karena keramik itu kan lebih tahan aus daripada logam. Dan yang paling kecil itu untuk tipe metal on plastik. Nah, makanya di gambar tadi yang di awal-awal itu yang implan panggul itu di antara mangkok dan kepalanya itu ada lapisan polimer ultra high weight polyethylene. Ya, dilapis dengan itu. Karena ternyata kalau metal on plastik itu lebih tahan terhadap gesekan. Nah, kenapa ini penting? Karena akibat gesekan, partikel ion logam dapat terlepas dari implan dan merembes ke aliran darah. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan tulang dan juga otot. Dan bahkan kemungkinan masalah neurologik kalau ini terbuat dari kobalt kromium, kromiumnya akan masuk ke aliran darah dan itu bisa menyebabkan masalah lain. Okay. Lalu ada juga patah biasa dan patah lelah. Maksudnya patah biasa dan patah lelah karena beda pembebanan, ada pembebanan yang statik dan dinamik. Ini contohnya patah di pedicular scrub, ya, scrub yang dipasang di tulang belakang. Ini patah pelat di tulang femur. Ini patah scrubnya, ya, untuk yang intermedullary nail yang implannya dipasang di dalam tulang. Kalau yang contoh ini di permukaan tulang. Ada juga patah skrupnya yang lain, ya, jenis skrupnya. Saya juga nggak hafal jenis-jenis skrup, itu harus tanya ke ortopedis. Ya. Jadi secara global, faktor penyebab patah itu adalah pembebanan statik, juga pembebanan dinamik. Jadi ada patah statik, ada patah dinamik, ya, karena kelelahan, dan juga jangan lupa ada pengaruh dari korosi. Nah, sekarang korosi. Ini di layar belakangnya ini adalah faktografik. Ya, gambar SIM dari permukaan patahan logam. Nah, ambil contoh lagi dental implant. Ya, tanya ini titanium, paduan titanium. Kita pasangkan di tulang rahang. Dia akan terkena cairan tubuh. Ya, ketika dipasangkan akan terbentuk ini. Ada bagian yang lebih anodik, bagian sini. Kenapa bisa terjadi lebih anodik? Karena ada perbedaan konsentrasi oksigen. Di atas ini lebih banyak oksigen, di sini lebih sedikit oksigen. Oke. Jadi bagian sini lebih anodik. Ya. Lalu ada bagian yang lebih katodik di sini. Nah, di anoda
ya bagian yang anodik tadi, terjadi reaksi oksidasi di mana logam berubah menjadi ion logam ditambah dengan elektron, menghasilkan elektron. Dan elektronnya akan bergerak di dalam implan ini, karena implannya logam, dia menghantarkan elektron. Bergerak ke daerah yang katodik, dan elektron ini dipakai untuk mereduksi oksigen dan air, menghasilkan ion hidroksil. Ya. Dan jelas saja di sini juga ada elektrolit sebagai sebagai penghantar arus listrik, ya, karena proses korosi ada proses elektrokimia, dalam hal ini korosi dalam cairan ada proses elektrokimia. Ya, ini ada arilan elektron, artinya ada arus listrik ke sini, dan arus listrik itu harus membentuk loop tertutup. Jadi dari sini arusnya keluar ke dalam elektrolit, elektrolitnya cairan di tulang dan menutup loop di katoda, ya, sirkulasi arus listrik, ya, aliran arus listrik dari anoda ke katoda melalui elektrolit, terjadilah korosi. Ya. Nah, selain yang prasyarat terjadinya korosi ini, yang empat ini, ada juga faktor-faktor pendukung korosi. Adanya faktor fisik dan mekanik, misalnya ada pH, ya. Ini terutama untuk yang di mulut, bisa aja kita udah makan PMP lebih pH-nya turun, nah itu akan lebih korosif. Habis itu makan bakso panas, suhunya naik, itu jadi lebih korosif. Habis itu makan keripik, ya keripik yang keras, wah kita makin beban mekaniknya makin tinggi di sini, ya ada gesekan juga. Terus ada variasi logam implannya. Jangankan logam implan. Ini logam ini dengan yang bagian atasnya perbedaan material. Nah, itu bisa menjadi daerah galvanik atau daerah perbedaan material yang mempercepat proses korosi. Lalu juga ada senyawa inorganik. Senyawa ion klor, ya, chloride ini yang mempercepat proses korosi. Ada juga ion sulfat yang efeknya sama seperti ion klor. Ada juga karbonat. Karbonat ini efeknya berkebalikan dengan klor dan sulfat, ya, menurunkan laju korosi karena bisa membentuk lapisan yang relatif pasif, relatif tahan korosi. Lalu juga ada senyawa organik, misalnya protein, enzim, juga bakteri, ya, terutama di mulut ini banyak bakteri. Bisa menyebabkan microbial induced corrosion. Ya, di sini udah terkorosi, bakterinya masuk di sini, berada di sini, bakterinya mereduksi apa di sini, sulfat misalnya, ya, dan itu akan mempercepat proses korosi. Lalu bisa juga terjadi reaksi alergi, karena toleransi tubuh manusia terhadap logam itu berbeda-beda. Bisa yang satu orang bisa lebih alergi terhadap misalnya stainless steel, yang satu alergi terhadap kobalt kromium, ya, juga bisa mengakibatkan infeksi dan bisa ada yang disebut dengan stress shielding effect, nanti saya bahas. Oke, tadi sebelumnya kita sudah sampai Vancouver, sekarang kita sudah sampai Toronto. Di Toronto kita akan mendapatkan kuis lagi. Oke. Siap-siap ya. Di antara kegagalan implan logam berikut, mana yang tidak diakibatkan oleh pembebanan mekanik? Oke, sudah ada yang menjawab? Oke, jawaban dari saya adalah korosi. Ya, tanpa adanya pembebanan mekanik, korosi mah bisa terjadi. Sementara yang lain, kelelahan, patah, keausan, bisa diperparah oleh adanya korosi. Oke, ini bagian kedua dari terakhir. Saya akan memberikan beberapa contoh desain implan, ya, desain biomaterial
atau implan. Implan dan biomaterial kadang susah dibedakan. Seperti ini ada kasus. Implannya dipasang, oke. Setelah beberapa waktu, misalnya 2 tahun dan lebih, mungkin lebih, ternyata tulang di sekitar implannya ini patah. Ya, kenapa terjadi patah seperti ini? Karena ada efek stress shielding dari implan. Maksudnya apa? Ini implan ini akan menerima beban mekanik dari tubuh. Akan dia terima, ya. Karena dia lebih kuat dari, karena dia lebih rigid daripada tulang, maka pembebanan mekanik itu akan diterima oleh implan dari sini diteruskan ke sini. Itu seperti ada logam, lalu ada arus listrik yang mengalir di tanah, maka arus listrik akan masuk ke logam, terus baru nanti menyebar lagi ke elektrolit. Karena ini merupakan jalur yang lebih cepat untuk arus listrik mengalir daripada keluar sini. Nah, stress shielding effect itu prinsipnya seperti itu. Jadi, tulang yang ada di sekitar implan ini tidak menerima pembebanan. Karena sudah diambil semuanya oleh implan yang lebih kuat, yang lebih rigid. Oke. Sehingga tulang yang ada di sekitar implan tidak mengalami pembebanan seperti tidak dipakai. Sehingga lama-lamanya keropos. Ya, jadi pengkeroposan, akhirnya patah. Nah, setelah diselidiki, kenapa? Karena terjadi perbedaan modulus yang. Ya, tulang itu modulus yangnya sekitar 3 gigapascal, titanium alloy itu sekitar 110, stainless steel 180, kobalt kromium itu sekitar 210 gigapascal. Jadi ada perbedaan yang sangat tinggi. Perbedaan modulus yang tinggi menyebabkan stress shielding effect. Stress shielding effect menyebabkan bone absorption, ya, pengkeroposan tulang. Menyebabkan implant loosening, bisa menyebabkan juga patah tulang. Solusinya harus dibuat implan dari material yang punya modulus yang rendah. Yang kita ketahui dari pilihan 3 logam utama untuk biomaterial itu, titaniumlah yang paling rendah. Jadi penelitian-penelitiannya itu sekarang bergerak ke arah membuat paduan titanium yang bermodulus yang rendah, bermodulus elastisitas rendah. Ya, ada titanium yang dibuat dengan elemen mahal seperti TNTZ, ya, titanium, niobium, zirconium, tantalum, ya, titanium, molybdenum, zirconium. Ada juga titanium yang dipadukan dengan elemen yang lebih murah, misalnya titanium, manganese, iron. Ya, titanium, manganese, aluminium. Ada contoh ini modulus yang untuk beta type aluminium, titanium itu bisa mencapai 40-80 gigapascal, sudah mendekati tulang. Lalu ada juga yang single crystal TNTZ, ya, dengan arah kristal 100 itu bisa turun ke 35 gigapascal. Tapi ini eksotik material, nggak ada dipakai. Ya, dalam percobaan bisa aja, tapi ya mungkin tidak komersial juga. Lalu ini ada contoh untuk spinal fixation devices. Ini yang skrup dan batang untuk pelurusan tulang punggung misalnya. Ya, kita kan maunya modulusnya rendah biar stress shielding-nya kecil. Ya. Tetapi dalam hal ini, implan ini dokternya itu perlu untuk membengkokkan. Ya, membengkokkan batang ininya. Nah, kalau kita buat si batang ininya dari titanium yang low modulus saja, ya, itu ketika bengkokan itu akan kembali ke bentuk semula dengan mudah. Ada spring back effect. Balik lagi kalau dia
modul siangnya rendah. Ya. Nah, jadi dibuatlah paduan titanium yang self-tunable modulus. Jadi ketika dibending, dibengkokkan, modulus yangnya meningkat. Nah, kalau modulus yang meningkat, dia tidak akan mudah balik lagi, lurus lagi. Tidak mudah terjadi spring bend. Dan itu didapatkan dengan memadukan titanium dengan kromium sampai komposisi tertentu. Lalu ini contoh yang lebih umum lagi, plat tulang dan skrupnya. Jadi kita ketahui plat tulang ini dipakai untuk membantu penyembuhan patah tulang. Kalau tulangnya sudah sembuh, sudah nyambung, plat ini akan diambil. Ya, kita nggak perlu lagi. Nah, ada masalah seperti ini. Setelah tulangnya sembuh, si skrup dan plat ini susah untuk diambil karena ada asimilasi dengan tulang, ya, karena ada presipitasi kalsium fosfat di permukaan ini. Karena dalam cairan tubuh itu kan ada kalsium, ada fosfat, apalagi di sekitar tulang. Nah, jadi presipitasi dari kalsium fosfat ini harus dihindari di permukaan plat ini. Salah satu caranya adalah dengan memadukan titanium dan zirconium. Ini contoh-contoh saya ambil dari paper Profesor Ninomi. Profesor Ninomi ini memang risetnya tentang titanium. Nah, ini contoh keempat. Nah, sekarang orang mengerti bahwa untuk kasus tertentu, misalnya ini, patah tulang ini, ya, yang tidak ada pembebanan tinggi, itu bisa kita pakai magnesium. Karena magnesium ini akan terkorosi dan produk korosinya tidak toksik. Ya, sampai level tertentu dia tidak toksik. Nah, tulang patah, kita implankan skrup magnesium, tulang sembuh, skrup magnesiumnya hilang. Terdegradasi, terabsorpsi oleh tubuh. Yang disebut dengan absorbable metal implant. Jadi dia membantu penyembuhan patah tulang, kemudian dia terdegradasi. Tidak akan diperlukan operasi kedua dan tidak terjadi stress yielding effect karena modulus yang dari magnesium itu mendekati benar dengan modulus yang dari tulang. Okay. Dan materi yang paling banyak dipakai adalah paduan magnesium. Okay, sekarang kita sudah kembali ke Quebec City. Ini foto dari Université Laval di musim dingin. Kuis terakhir. Sifat material mana yang berhubungan dengan stress yielding effect? Silakan. Dah. Oke, jawabannya adalah modulus yang. Nah, ini ada sekitar 2 atau 3 slide terakhir. Saya akan cerita tentang seberapa penting biomaterial ini. Dan untuk menyatakan seberapa penting, yang paling mudah ukurannya adalah duit. Ya. Jadi ini menggambarkan pasar dari biomaterial di Amerika. Kira-kira seperti ini. Total US medical market tahun 2002 itu $77 miliar. Dan untuk pasar dunia itu 2-3 kali pasarnya Amerika. Lalu bagaimana di Indonesia? Ini saya ada data sedikit. Impor alat kesehatan Indonesia berdasarkan sektor paling potensial ini dalam jutaan dolar Amerika. Saya mau lihat implant dan orthopedic appliance. Tahun 2003 itu $0.8 juta. 2008 meningkat ke $81 juta. 2013 meningkat ke $127 juta. Tahun yang terbarunya saya tidak ada. Dan biasanya apa laporan-laporan yang ilmiah yang dibikin oleh lembaga survei yang memang jualan data
itu yang data terbarunya biasanya dia tidak akan publikasikan secara umum karena akan dia jual. Nah ini kita lihat aja trennya. Ya. Dalam 10 tahun itu ada peningkatan yang cukup signifikan dalam hal impor alat kesehatan. Contohnya orthopedic implant. Artinya apa? Banyak sekali pemakaiannya. Kenapa bisa banyak pemakaiannya? Banyak orang yang memerlukannya. Kok bisa? Ya salah satu contohnya patah tulang. Kok bisa? Berarti makin banyak patah tulang. Ya makin salah satu faktor penyebabnya adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, seperti kita ketahui, makin kesini kan banyak motor, makin banyak orang pakai motor sembarangan, nggak pakai helm, melawan arus dan sebagainya, makin besar peluang kecelakaan, patah tulang. Nah, untuk sembuhnya diperlukan plat dan skrup. Makin banyak yang perlu, makin banyak impor karena kemampuan kita untuk produksi implan skrup dan plat tulang itu masih rendah. Ya, masih kurang. Pasarnya besar, pasar dalam negerinya besar, tapi produsennya masih sangat kurang yang dalam negeri, sehingga akhirnya harus impor banyak-banyak. Ya, kelihatan ya peluangnya, kalau kita bisa bikin, peluang pasarnya sangat besar. Ya, habis itu kalau kita sudah bisa bikin, kita harus bersiap-siap melawan mafia. Nah, implan itu material atau produk yang diregulasi secara ketat. Saya kasih contoh ini sistem regulasi di Amerika dan di Eropa. Ya. Kalau di Amerika itu oleh FDA, kalau di Eropa itu sebenarnya untuk oleh European Commission untuk medical devices. Ya. Akan ditunjuk lembaganya oleh European Union Commission. Nah, kalau di Amerika implan itu akan melalui tahap pertama apakah melalui pre-market approval atau 510K clearance. Yang pre-market approval ini kalau misalnya materialnya dipakai, implannya itu dibuat dari material yang sudah ada sebelumnya, yang sudah di approve. Misalnya kita pakai bentuk implannya berubah, ya, platnya, desainnya berubah, tetapi materialnya sama, stainless steel 316L yang sudah disertifikasi sebelumnya, itu biasanya sudah bisa masuk ke pre-market approval, lebih cepat. Kalau materialnya baru, yang eksotik, misalnya tadi zirconium, titanium zirconium alloy, itu sebelumnya nggak ada data, misalnya approval biokompatibilitasnya itu harus melalui clearance, harus melalui proses approval yang rumit, ya sampai nanti akhirnya FDA memberikan clearance atau approval baru bisa dimarketkan. Oke, okay. Sebenarnya di Eropa juga hampir sama. Tapi dia dalam tahapan-tahapan approval-nya berbeda. Di Eropa tidak ada PMA, di Eropa harus semua ikut proses clearance review. Okay. Dan Eropa ini sekarang lagi booming. Di Eropa ada aturan Medical Device Regulation yang dibuat tahun 2017. Tapi di jadi sebelum 2017 itu nggak ada regulasi ini, jadi semua medical devices company bisa bikin implan, dia tes sendiri, dia dapatkan CE mark lalu pasarkan. Nah sekarang semua harus mengikuti medical device regulation, aturan baru, dan diberi waktu sampai tahun 2020 untuk mendeklarasikan bahwa produknya dia itu konform dengan MDR yang baru. Nah, jadi cerita dari teman saya ini, Agung Purnama ini, sekarang lagi diperlukan banyak orang yang mengerti biomaterial yang bisa melakukan proses assessment untuk kesesuaian implan dengan regulasi yang baru di Eropa. Tahun 2020 akhir ini semua harus mengikuti regulasi ini, jadi banyak medical devices company yang sekarang kelimpungan untuk
mengakses implan-implan yang sudah mereka jual. Nah, regulatory bodies-nya, regulator-regulator medical devices ini contohnya di Eropa itu Commission, European Commission, European Medicine Agency. Di Amerika kita kenal FDA, Food and Drug Administration, di Kanada ada Health Canada, di Jepang juga ada, di China termasuk di Indonesia juga ada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu standar apa yang kita ikuti? Nah, salah satunya standar ISO selain dari ASTM yang tadi ya, terutama kalau di Amerika itu mengikut ke ASTM, kalau di Eropa mengikut ke ISO. Ya, ini standar yang kita pakai untuk melakukan testing medical devices. Ya, banyak sekali tes yang harus diikuti. Demikian kuliah ini saya akhiri dengan mendedikasikan kuliah ini untuk almarhum guru saya Profesor Rohim Suratman yang meninggal dunia tahun baru-baru ini. Sekian Bu Femi, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Hendra. Banyak sekali pertanyaan sampai saya bingung nih. Tapi nggak apa-apa karena memang di Indonesia ini risetnya masih jarang sekali yang ujung-ujungnya adalah produk, jadi lebih banyak literasi, konsep, atau mungkin karena masalah di lembaga uji kita, itu juga kita harus bahas bersama. Mau jawab pertanyaan Pak Hendra, ada 24 pertanyaan. Aduh, banyak sekali. Tapi kita coba aja. Kita coba kita sama-sama. Coba. Di sini juga saya bukan satu-satunya yang expert, ada juga expert-expert lain saya lihat. Kita bisa diskusi. Iya, saya lihat juga banyak sekali teman-teman yang sering saya ketemu di beberapa seminar. Terima kasih sekali. Kita coba dari pertama ya, Pak. Boleh, tapi ada beberapa juga yang ada 4 pertanyaan yang hampir sama saja sih sebenarnya. Oke. Bu Ike Widyastuti, Universitas Merdeka. Sejauh mana pemakaian logam baja SS188 dapat digunakan sebagai bahan biomaterial karena bagaimanapun masih mengandung Fe yang teroksidasi dengan O yang terdapat dalam cairan. Ini maksudnya stainless steel kali ya, baja paduan stainless steel ya Pak ya? Ya ini general 18 Cr 8 nikel ini austenitic stainless steel, tapi bisa jadi dia bukan medical grade karena yang medical grade ini yang kita pakai sekarang 316L medical grade. Jadi bukan juga 16L biasa, tapi yang medical grade yang sudah mengalami pemurnian. Ya, jadi 18.8 ditambah dengan molybdenum dan kadar karbonnya diturunkan lagi ke 0,03%. Dan impuritiesnya sudah dihilangkan. Jadi dia setelah kita punya 316L yang standar, itu di remelting dalam keadaan vakum untuk menghilangkan impuritiesnya seperti sulfur, fosfor dan sebagainya. Nah, sementara Fe memang stainless steel ini berbasis besi. Ya, tapi dia dalam keadaan ideal tidak akan terkorosi karena adanya kromium tadi membentuk lapisan kromium oxide Cr2O3 di permukaan. Selama kromium oksidenya ini membentuk lapisan yang pasif, tidak akan terjadi korosi. Nah, masalahnya keadaan kondisi dalam tubuh ini tidak ideal untuk stainless steel 316L karena adanya ion chloride, karena adanya perubahan pH, karena adanya temperatur yang lebih tinggi, belum lagi pembebanan mekanik dan sebagainya tadi, yang bisa menjadikan kondisi tidak ideal bagi stainless steel 316L. Makanya orang juga
berlomba untuk lebih meningkatkan lagi ketahanan korsi dari 316L ini. Jadi kalau kita pakai yang tidak medical grade, ya kondisinya akan dihadapi benar-benar tidak ideal, tidak mungkin tidak akan tahan. Kalau cuma 18.8, kan 18.8 kan bisa aja 302, 304, 316 yang tanpa L-nya. Ya. Oke. Jadi bukan stainless steel yang biasa untuk sendok makan ya, Pak ya? Nggak bisa. karena tadi nggak memenuhi standar tadi. Standar ASTM-nya, standar ISO-nya. Lalu nanti oleh apa regulator juga nggak akan diterima kalau kayak gitu. Karena kalau kita submit implan ke regulator, itu salah satu data yang kita kasihkan adalah data komposisi kimia. Apakah kita mengacu ke standar ASTM F berapa, misalnya 136, ya, atau ISO berapa, dan itu di standarnya ada komposisi kimia yang harus dipenuhi, dan si produsen menyertakan hasil pengujian komposisi kimianya. Dan biasanya pengujian komposisi kimia ini, produsen akan meminta lab yang independen, bukan sama dia sendiri. Karena nanti pihak regulator nggak akan percaya kalau si produsen sendiri yang melakukan pengujian kimia. Dia harus minta lab independen biasanya. Meskipun dia juga bayar ke lab itu. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ini menyambung dari pertanyaan tadi. Apakah ada aplikasi pengujian struktur mikro untuk alat-alat kedokteran? Ini pertanyaan dari Pak Kasijanto Polinema. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau untuk alat-alat kesehatan yang distandarkan, yang ingin menerima izin edar kalau di Indonesia, atau FDA approval atau CE marking, ya kita harus membuktikan bahwa implannya ini memenuhi standar regulasi, ya. Termasuk misalnya kita mengaku, misalnya saya bikin pisau bedah dari martensitic stainless steel. Saya sertakan hasil uji komposisi kimia, tapi dari uji komposisi kimia saya tidak bisa meyakinkan orang bahwa ini martensitic. Nah, martensitic ini hanya bisa dilihat kalau kita kasihkan data mikrostrukturnya. Yang kita tahu bahwa mikrostruktur martensitic kan khas sekali. Atau dari hasil XRD-nya. Ya, jadi apakah harus disertakan? Ya harus sebagai alat kita untuk meyakinkan regulator bahwa betul material yang kita pakai sesuai dengan yang kita akui. Seperti itu, Bu. Ya, beberapa pertanyaan mungkin sudah langsung terjawab. Jadi saya lanjut yang pertanyaan, apakah memungkinkan ZR dengan base BMG kayaknya book metallic glass untuk dijadikan sebagai biomaterial, apakah dilihat dari repeatability-nya? Oke. Untuk menjawab itu kita harus melihat dulu kriteria biomaterial. Kriteria logam bisa dianggap sebagai biomaterial, ya. Kita bisa lihat dari sisi mekaniknya, sifat mekaniknya, dan juga salah satu yang utama adalah sisi biokompatibilitasnya. Ya. Biokompatibilitas sendiri adalah sebuah term yang sangat luas. Salah satunya adalah toxicity. Ya, pengujian toxicity-nya dari mulai in vitro, in vivo, lalu ke klinis. Nah, kalau kita ajukan material baru, misalnya bulk metallic glass, atau bahkan sekarang orang mengajukan juga high entropy alloys. Nah, selama dia bisa memenuhi standar, ya bisa aja dia jadi biomaterial. Kita ambil contoh acuannya adalah stainless steel 316L, karena ini kita bisa anggap sebagai
apa gold standar sebagai acuan utama untuk implan logam. Ya, 316L. Nah, kita lihat bagaimana sifat mekaniknya, apakah material yang kita ajukan ini, material baru ini melebihi sifat mekanik stainless steel. Ya, kalau iya, oke. Lalu sifat fisiknya, apakah melebihi stainless steel? Apakah yang, logam yang paduan yang kita ajukan sekarang ini juga non-magnetik atau anti-ferromagnetik? Ya, kalau jadinya nanti magnetik itu tidak bagus untuk jadi implan. Karena nanti kalau si pasiennya harus melewati MRI, magnetic resonance imaging, yang sekarang sudah makin sering dipakai, kalau ada implan logam yang magnetik, dia akan terjadi interferensi tidak baik untuk imaging pakai MRI. Ya. Lalu corrosion resistance-nya, apakah dia lebih baik dari stainless steel yang jadi standar acuan? Kalau iya, oke. Okay. Setelah itu yaitu biokompatibilitasnya. Dan itu baru tahap di materialnya. Setelah itu di implannya sendiri. Ada material, ada implan. Nah, misalnya implannya untuk apa? Apakah implannya untuk pelat atau untuk heat implant? Nanti ada pengujian biomekaniknya misalnya. Ya. Pengujian tribologinya dan sebagainya. Jadi ya selama paduan baru yang kita ajukan bisa memenuhi standar pemakaian biomaterial, bisa aja. Tapi yang saya bilang tadi, nanti tantangannya ada di regulasi. Misalnya yang FDA approval itu, kalau tidak ada riwayat, tidak ada kesamaan dengan material sebelumnya yang sudah di approve, ya dia harus melewati tahapan dari 1 sampai sekian. Semua tahap harus dilewati lagi. Gitu, Bu. Saya juga sedang bikin riset baru tentang high entropy alloy, potensinya untuk biomaterial. Ya, memang seperti kita lihat, oh ini kayak titanium Ti-64Al. Wah, bagus sekali dipakai di aerospace untuk struktur pesawat. Dia tahan karat, dia ringan, dia juga non-magnetik. Wah, mungkin bisa dipakai untuk implan. Ya, selanjutnya ada pengujian biokompatibilitas yang utamanya. Gitu, Bu. Oke, Pak. Ini kayaknya pertanyaannya berlanjut. Nggak hanya di chat, saya di WA juga ini ternyata. Ada jalur khusus. Bu Femi, maaf yang ditanyakan kalau propertisnya sudah teruji biokompatibel. Poinnya adalah apakah kalau untuk pisau bedah itu perlu ketahanan korosi dan repeatability yang mengingat kontaknya cuma sebentar. Repeatability ini maksudnya di mana ya? Iya, digunakan berulang-ulang ya. Ah. Ya, ya berarti ketajamannya harus tahan lama ya. Ya, tapi sekarang itu kebanyakan misalnya yang surgical blade yang pisau kecil itu biasanya dia cuma sekali pakai buat apa bedah segitu udah nggak dipakai lagi karena karena itulah ada resiko infeksi dan sebagainya meskipun ya kalau dalam satu kali surgery mungkin bisa untuk menyayat satu, menyayat kedua, bisa ya. Tapi nggak bisa dipakai, habis itu dibersihkan, disterilisasi, terus dipakai ulang di operasi kedua. Ya, karena saya pernah lihat satu studi tentang jarum suntik. Ya, jarum suntik itu tajam ya, terbuat dari logam. Sementara lawannya kan cuma otot, ditusukkan, tapi ternyata dari studi itu setelah disuntikan beberapa kali ya itu si jarum suntiknya ternyata jadi tumpul. Nah kalau mau melihat repeatability-nya bisa aja dilakukan pengujian si pisau bedahnya itu coba dipakai untuk menyayat daging aja gitu ya. Terus diamati di bawah mikroskop optik misalnya.
atau SIM. Ya, kita lihat permukaan ketajaman permukaannya itu apakah ada tanda-tanda keausan. Bisa lakukan pengujian berapa kali gitu, berapa satu sayatan seperti apa kondisinya, setelah sekian banyak sayatan seperti apa kondisinya. Lihat permukaannya. Apakah jadi menumpul, apakah jadi bagaimana. Dan dari situ baru ketahuan sampai pengulangan berapa si pisau bedah itu bisa dipakai. Oke, Pak. Ya, mungkin ada yang lain hampir sama semua. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebenarnya sudah terjawab di PDF yang sebelumnya sudah di-email oleh panitia. Mm-hmm. Okay. Ya. Jadi kebetulan ternyata saya juga dapat chat dan WA dari ini katanya perusahaan yang satu-satunya sebagai ditunjuk oleh BPPT untuk biomaterial di Indonesia sejak 2017. Tapi nanti pembahasannya mungkin lebih baik ke Pak Hendra dan ke Pak Jarot langsung aja. Jadi setelah acara aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya saya kenal teman saya dulu, adik tingkat saya, sekarang sudah jadi dosen juga. Implan ada yang permanen, artinya dia bertahan secara permanen dalam tubuh. Dengan adanya beban fatik, apakah memang tidak ada umur pemasangan implan tersebut? Kalau ada, berapa kira-kira umur implan tersebut? Berapa kira-kira umur implan tersebut? Iya, karena ada yang permanen, artinya kalau ada yang dikatakan implan permanen, berarti kan dia digunakan secara permanen. Iya. Kita ambil contoh implan panggul. Kira-kira siapa yang perlu implan panggul? Anak muda atau orang tua? Ya, kebanyakan yang orang tua, karena dia implan panggul itu fungsinya untuk mengganti tulang panggul yang sudah rusak. Atau implan lutut, dia dipakai untuk mengganti lutut yang sudah rusak. Kalau misalnya pasiennya berumur 70 tahun, rata-rata usia hidup di Indonesia itu berapa tahun sekarang? 80-kah, 90-kah? Kita lihat 30 tahun. Stainless steel, kalau dia bagus, stainless steel yang memang standar medical grade, 30 tahun itu tidak akan ada masalah. Jadi dia bisa permanen. Implannya masih oke, sementara pasiennya mungkin sudah meninggal dunia. Ya. Terus contohnya juga saya kenal orang yang punya 4 stent jantung. Itu dipasangnya di tahun 90-an, ketika 90-an akhir ya. Ketika stent jantung itu masih terbuat dari stainless steel 316L. Dan pasiennya sampai sekarang masih sehat karena dia mengikuti semua anjuran setelah pasang stent ya, perubahan pola hidup, pola makan dan sebagainya. Masih sehat, artinya stentnya masih berfungsi sampai sekarang. Ya, dari tahun 90-an akhir sampai 2020, sudah 30 tahun. Masih tahan tuh permanen seperti itu. Jadi ya kalau kita ukur aja misalnya ya laju korosi dari 316L stainless 316L itu sangat 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 rendah. Kalau dalam milimeter per year itu ordernya 10^-9. Ya. Jadi dalam 30-50 tahun nggak akan habis. Kalau kita asumsikan korosinya seragam ya. Kecuali kalau terjadi fitting, dia jadinya patah, itu lain lagi. Apakah saya menjawab pertanyaannya atau malah ngelantur, Bu? Nah, sepertinya menjawab ya. Saya tahu memang ini yang bertanya ahli fatik ya. Tapi dihubungkan nah, kalau ada fatik mungkin malah lain lagi kondisinya. Iya. Dan nanti tergantung dari jenis aplikasinya ya. Apakah di yang kena pembebanan mekanik tinggi, apakah yang rendah. Ya, contohnya yang stent jantung itu kan mengalami pembebanan mekanik juga, jantung berdenyut. Ya, dia stentnya akan
standnya akan apa melentur-melentur, tapi memang strukturnya dibuat untuk tahan pembebanan mekanik. Ya, karena kita harus bedakan antara ketahanan fatik material dan ketahanan fatik dari struktur kalau sudah jadi implant. Dan didesain, biasanya strukturnya didesain untuk memang lebih tahan dari materialnya. Oke. Banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti saya coba kita bahas setelah ini, saya bantu lewat email, tapi saya akan memberikan kesempatan satu pertanyaan, dan ini saya sepertinya seorang dokter gigi yang bertanya. Dari FKG UB, dari apa yang dipaparkan dalam pencampuran logam, terdapat banyak fase ketika diamati dengan uji tarik ataupun dengan uji struktur mikro, apakah di setiap pencampuran logam yang digunakan dapat digunakan untuk implan gigi? Walau kita tahu terdapat fase yang berbeda-beda, dan apakah pengaruhnya terhadap fase yang banyak yang ada di implan tersebut. Kemudian bagaimana cara pemilihan kombinasi antara dua bahan atau lebih untuk menjadi paduan biomaterial yang sempurna? Oke. Kalau kita lihat tadi contoh-contohnya, terutama untuk paduan gigi ya. Paduan gigi itu ada yang malah lebih dari tiga elemen yang dicampur, yang diamalgam itu ya. Lalu ada juga banyak sekali jenis-jenis paduan yang dipakai di dentistry. Tapi begini, meskipun fasa yang ada di dalam material ini itu banyak, ya, karena maksudnya kita memadukan material itu salah satunya untuk meningkatkan kekuatan mekanik. Ya, kalau misalnya berbahan dalam paduan gigi itu ada yang paduan emas. Kalau emasnya murni aja dia lunak. Lalu kita campurkan paladium, itu kekuatannya meningkat. Lalu kita campurkan lagi dengan tembaga, kekuatannya meningkat karena adanya fasa-fasa baru di dalam di dalam matriks atau di dalam bahan dasar dari emas tadi. Oke. Nah, fasa-fasa yang ditambahkan itu ya salah satu tujuannya meningkatkan sifat mekanik. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan korosi? Memang akan ada pengaruhnya. Emas murni lebih tahan korosi daripada emas yang dipadukan dengan tembaga, dipadukan dengan paladium dan sebagainya. Tetapi itu masih bisa diatasi, masih ada batas toleransinya. Oke. Jadi meskipun ada banyak fasa, selama pengujian korosinya ternyata dia memenuhi standar, apalagi kalau kita lihat tadi ya, ada standarnya di ASTM-nya. Jadi kita bisa mengacu ke sana berapa laju korosi yang minimal diminta untuk misalnya tambalan gigi atau untuk dental implant. Nah, kita mengacu ke situ meskipun materialnya dicampur dari banyak logam, selama salah satu indikator yang berupa ketahanan korosinya masuk di standar itu ya tidak ada masalah. Ya, karena korosi itu terjadi di permukaan, selama permukaannya ada protective layer-nya, ada lapisan pelindungnya, lapisan pasif yang tahan korosinya, itu nggak apa-apa. Oke, Pak. Pertanyaan-pertanyaan nanti akan ditulis di email sama panitia ke Pak Hendra, dan jawaban dari Pak Hendra akan kami share semua, termasuk PPT ini bisa di-share juga kan Pak ya? Ya. Bisa kasih PDF-nya. Ya, dengan PDF-nya. Waktunya sudah persis 2 jam dengan Pak Hendra. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa tentang biomaterial.
mudah-mudahan dengan acara ini kita semangat untuk mendalami biomaterial. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hendra sebagai narasumber kami. Kemudian terima kasih kepada peserta yang sudah sangat setia menyimak acara ini dan kepada panitia yang luar biasa mau bekerja keras dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih dan kepada Pak D, Pak Jarot untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Saya mengucapkan terima kasih. Satu yang saya kutip, semoga mudah-mudahan dari Pak Hendra, dari PDF-nya Pak Hendra, mudah-mudahan Indonesia bisa punya kemandirian nasional terhadap biomaterial. Kita doakan, dan alat-alat kesehatan, kita doakan bersama dengan semangat baru dari anak-anak. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Debrito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Femiana Gapsari, Bapak Hendra Hermawan, dan Bapak Jarot B. Darmadi. Baik, telah tiba pada penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Untuk PDF, sertifikat, serta kelengkapan hasil presentasi pada hari ini akan diberikan atau diumumkan lebih lanjut dari panitia kepada email peserta. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.